Hi, Adrenaline, my Dean. Hi, Amira. Hi, Shrin. Tak tidur lagi korang semua. Ya, Zilin. Kau tak tidur, Zilin. Cherry Berry. Masih lagi, Cherry Berry. Bulu-bulu bantal baru balik. Ni juga yang bagus, tisu untuk lap cuci mata. Free tak tahu lagi lah Zilin, aku masih hari-hari syuting. Besok Cyberjaya aku kena pergi syuting. Korang datanglah ke set aku. Aduh. Kenapa benda ni stuck kat aku punya mata ni? Baru cerah sikit. Okay, apa benda yang terjadi pada I? Okay, I masih vape lagi. Tapi I also smoke balik. Sebab stres sangat hari tu. So, I sekarang smoke dan juga vape. Itu kisah terbaru I. Apa lagi eh? Kisah baru. Tak ada apalah. Tak ada apa lagi kisah baru. Korang apa cerita? Ya, yeah, Ain Maisara. Beri-beri. Okey kot. Tinggal sikit-sikit je lagi. Apa bahasa India Prane itu? Fuck me, Abdali. When? When you want to fuck me? Bodoh. Kedai mamak tu memang teruk. Bukan pergi a few people lah. Yang cari beri dua orang. Hai, Dek Ari. Apa kalau bahasa India, bahasa Jawi ni, bahasa Korea, bahasa Russia pun ada ni. Ya, Zilin, besok aku kat Cyberjaya. Besok aku syuting kat Cyberjaya. Anak belakang jadi pelacur. Dah kenapa kau? Makan apa ni? Ah, nasi kandar. Coffee Prince, hujung bulan 11. Buat casting. Tak nak dah lah buat casting. Semua yang datang yang ada. All the best, Jiha, for your exam tomorrow. Exam apa ya ni? Ah, aku tahu cerita apa nak bercerita dengan korang. Aku hari tu lagi hari tu ada dua cerita nak baca. Satu, nak tanya korang. Satu cerita apa? Clever girl yang tak berapa clever. Yang dia orang kata dia... I nampak video tu, nampak sangat dia dapat jawapan. Orang belum tanya soalan habis, tek dia tekan terus jawab B. Lepas orang tanya, apakah nama naskah tu? Blur-blur. Macam, Hei, kalau aku, takkan aku jawab untuk si apa ni, so whoever the jury is lah. Mr. Delicious, Adlin direct. Adlin Abang Ramli, my assistant director direct. Dia direct semua benda tu. So, dia director lah. Dia nak upgrade daripada assistant director ke director. Clever girl tu. Nampak sangat. Boleh buat polis report tu. Menipu penonton. Sekarang semua pun buat polis report. Apa banyak sangat bahasa asing ni semua? Bot ke apa ni? Patutlah viewers aku sampai 1,000. Lagu Fata, I find the lagu cute. 1, 2, 3, 4 tu.
Okey, kepada semua budak-budak PT3 tu, semoga berjaya. Okey, pergi masuk exam hall tu, let lu je, jawab dengan tenang. InsyaAllah boleh jawab semua soalan and boleh pass. Yeah! Tak tahulah siapa yang tengok live aku ni, ada bahasa-bahasa asing ni, ada bahasa Jawi semua ni. Aku rasa ni semua bot ni. I tak ambil SPM dek, I SRP dulu tu pun aku tak ambil. Ya, kalau you pergi exam, you stress, you mesti tak boleh jawab. So, you masuk exam hall tu, you kena let lu je. Ha, gitu. You let lu, mesti dapat jawab. Kenapa aku putih? Aku rasa aku putih sebab aku Cina kot. Kenapa kau tanya soalan macam tu? Kenapa saya tak ambil SPM? Sebab saya tak belajar kat sini, dek. Saya tak belajar kat Malaysia. Apa orang-orang Russia ni tengok IG live aku ni? Aku bukan buat bigo lah diorang ni. Bigo baru aku telanjang ni, tak ada bigo, tak tunjuk titik. Prisa Mango. Mary Bell! Give me my vape back, please. Asam Melaka. Ini Prisa Mango. My vape back. Ranjau sepanjang jalan, cita-cita akulah sebelum aku mati, aku nak at least direct remake of Ranjau sepanjang jalan. Thank you. Hey, no. Inside my bag, there's battery. The three battery. Bring the three battery here. Yeah, aku ada mic. Kenapa korang ada mic pun tak boleh ke? Bateri aku dah habis lah. Patutlah macam hisap tak ada benda tu masuk. Tak ada gosip baru. Satu gosip. Gosip pasal clever ke tak berapa clever tu. Dan satu lagi gosip pasal charge this three battery. Dan satu lagi, pepet. Dan satu lagi gosip pasal Boyman masuk penjara. Kalau kau nak tahu, mula-mulanya diorang offer aku direct apa ni, filem 404. Nasib baik aku tak pergi. Adalah hari tu diorang suruh aku pergi jumpa. So aku jumpalah office kat diorang ni. Office diorang ni dekat Palma Square ke apalah, dekat Ampang tu. So aku pergilah. Pergi-pergi je jumpa yang Anggun tu lah, Datuk Anggun tu. Jumpa-jumpa je Datuk Anggun tu, rupa-rupa punyalah KW. Kata, I sebenarnya banyak duit, atau tahu apa nak buat dengan duit I nak invest, so I nak buat filem. So masa tu dia kata lah, dia kata filem apa? Blok 404. So masa tu I tak tahu apa tu blok 404. Dan dia beritahu lah, masa apa ni, masa VCD cerita tu famous. So aku kata, okay. Tapi lepas aku dengar orang kata, aku banyak duit, aku tak tahu apa nak buat, kau ingat aku nak buat? Kau gila? Kalau orang ada duit, mampus takkan mengaku dia banyak duit. Takkan dia kata, aku banyak duit, aku tak tahu apa nak buat. Gila, orang banyak duit tu sebab dia pandai lah, sebab dia pandai buat duit. Gitu, betul tak? So sebab tu lah aku tak buat. Afiq, shut up you. Aku bukan berkemban lah. Aku naked, okay? Tapi ni bukan bigo. So, aku tak buat tayang tetek. Aku asam Melaka. Gila, Afiq tak banyak duit. Afiq lah manager paling kaya kat Malaysia. Artis dia siapa, eh? Cipta, Fikri, Jihan, Dafi. Semua yang top lagi. Meletup kau, Fik. Next drama aku tu lah Coffee Prince. Lepas Coffee Prince, Pengantin Musim Salju.
AF Megastar, aku rasa Syamil akan juara. Tapi sebenarnya aku naklah Masha jadi juara. Tapi Masha tu kalau dia nak jadi juara, final night tu kalau dia masuk final, dia kena buat something really different and something like wow. Ah gitu. Baru boleh jadi champion. Semalam malam aku makan nasi kandar. Komen clever girl kan, aku dah kata clever girl yang show yang tak berapa clever tu. Oh hi Mr. Shakila Ashari. Boleh, tak tahu nama dia, so Mr. lah. I belajar kat mana? I belajar kat sekolah. Hero-hero yang pengganti musim salju, Alif Sata dengan Nana. Alvin Chong, kau nak call aku buat apa, Cina? Hero remaja? Siapa masuk final pun aku tak tahu. Dan hero remaja, aku tak tengok pun hero remaja tu. Tapi aku tahulah salah seorang dia pernah berlakon dengan I. Pun dah lupa nama dia. Rambut yang konon-konon nipis tu, yang macam botak tak nak botak tu. Hi Zan from Brunei. Kau nak berlakon, berlakon je lah, dek. Eh, at least aku 50% Cina je, Alvin Chong. Aku bukan fully Cina, eh. Nampak? Imal Amri. Itu nama dia. Kan rambut dia macam nipis-nipis. Dia cover-cover terus bawah. Sebenarnya dia botak. Hai Leah, maybe I pergi Singapore 14 hari bulan ni, pergi apa APM, tapi maybe je lah, tengok mood dulu. Bukan, I bukan Baba Nyonya. Hai Rapitiz Rina Kiska, oh nama kelas. Lagi 50% apa? Piala rahsia. Ha gitu. Semua orang nak tahu aku 50 cent apa. Sibuk je. Kiralah korang guess. Betul aku jawab betul. Apa Ben Saki Mastudi? Eh Mama Imbo dengan Kamal dia ada gosip tak Mike? Aku dengar-dengar tak tahulah. Ada orang-orang tanya aku. Kamal Adli dengan Imam Imbo dah berpisah ke? So aku tak tahu betul ke tak. Lah balik-balik jawapan tu. Kalau muka tak elok tak boleh berjaya dalam dunia lakonan. Boleh dek. Tapi kau kena faham. Dunia lakonan Malaysia ni tergantung kepada peminat. Kalau peminat tu asyik nak tengok je orang muka handsome, so kau muka elok ke, kau berlakon kayu ke, tak kayu ke, kau tetap akan meletup. Kau tengok hero-hero sekarang, siapa yang tak handsome? Zul Arifin handsome, Fatah Amin handsome, Syafiq Kal handsome, siapa lagi? Siapa lagi hero Malaysia sekarang? Farid Kamil handsome. Ada pelakon yang tak handsome yang korang minat? Tak kan? So, terimalah hakikat. Kau nak berlakon, kau kena handsome baru cepat famous. Tapi kalau kau tak handsome tapi kau berlakon gila, guarantee kau takkan jadi famous lah. Tapi kau feeling-feeling pelakon-pelakon art lah gitu. Syarul Rizwan handsome. Macam tu, faham? Tapi pelakon yang tak handsome, berlakon bagus pun, tapi kadang-kadang ada juga skrip yang nak hero yang tak handsome. Tu bolehlah diambil. Tapi untuk dapat skrip macam tu mungkin 5 tahun sekali lah kot. So kalau nak salahkan, salahkan diri kau orang cuma. Semua nak tengok pelakon yang handsome, yang cantik. Tak semua yang handsome cantik tu ada bakat. Ada juga yang handsome dan cantik tu ada bakat. Tapi ada juga yang handsome cantik tak ada bakat. Macam tu. Sama juga yang datang casting, ada yang yang tak elok tu tak ada bakat langsung. Lepas tu nak ada hati nak berlakon.
Ada juga yang tak elok tu tapi pandai berlakon. Gitu. God is fair. Nak try Imal Amri, try macam mana tu, Dek? Tolong explain. Fahad Iman tak handsome. Gila Fahad Iman tak handsome. Bibir kau je satu melayan nak gigit bibir kau yang kau inject hari-hari tu. Najwa Latif. Najwa Latif. Tak tahu. Aku rasa aku tahu cerita dia satu. Lagu dia satu je yang buka buku tu. Itu lagu dia. Sajak dengan tunang dia. Bodohlah Fahad. Aku jadi hero drama. Tunggulah lagi 10 tahun kalau ada skrip yang memerlukan orang yang tak handsome, gemuk, buruk, dah tua. Dapatlah aku jadi hero. Sajat ambil dia berlakon. Kau ingat Sajat nak berlakon sangat ke? Sasa dia jual bengkung, dia dah kaya. Perlu ke dia datang menghambakan Abdi kat set? Gila. Malam ni aku malas nak masak. So aku masak ayam goreng kunyit, telur goreng, makan dengan sambal cili hijau. Itu je I buat makan hari ni. Mat Merah, ambil lah kau. Kau pandai ke berlakon? Tak baik kau nak cakap Sajat tu nak beranak, doktor terkejut. Tak baik kau. Ulang tahun Lofata. Ada ke lagi Lofata tu, gila? Korang tak ada benda lain. Dah lah tu. GV4 siapa masuk? Tak tahu. Cerit dah better sikit. Kenapa Malaysia asyik drama Datuk Seri Novel? Permintaan korang lah. Kalau novel punya semua korang support. Kalau bukan novel, tak jadi. So, macam mana lah stesen semua tak buat yang novel? Korang ni, bertanya soalan bukan-bukan je. Bila aku nak kurus, tak tahulah. Aku Jawa, tintong kau ke apa? Fatah dengan Zahira Matt Wilson. I dulu ada Bigo. Tapi sekarang tak tahu password dia. So, tak main lah kot. Anyway, Bigo tu tak nak lah. Nanti salah-salah, Bigo aku juga yang viral. No! Ambil Zul Arifin berlakon apa? Nanti aku ambil lah kalau dia ada free time. Betul Kushari tengah meletup. Cerita apa dia berlakon? Aku macam Koko lah. Apa King Koko? Aku pun banyak mix. Aku asal Melaka. Ukasha? Mana Ukasha? Mak sentap dengan Ukasha. Alah, Insta aku. Sekarang aku tak nak. Sekarang kalau aku buat Insta live, aku nak buat flower arrangement je. Tak nak cakap bukan-bukan. Cakap salah sikit je, aku besok pagi dapat phone call. Sedih hidup. Bron tak nak berlakon drama ke? Bron, perlu ke dia berlakon drama? Dia international actor. Ukasha betul-betul ada kat dalam sini lah. Sentaplah tak post aku miskin next. Oh! Farah Nabila. Tak tengoklah Titan Cinta tu. Aku tengok satu shot je dia orang tunjuk aku hari tu. Yang Zul Arifin dokong that girl. Alah Ukasha, tengah berbual-bual. So semua lepas je. Aku
Kalau aku jutawan, tak payahlah aku kerja. Lebih aku duduk rumah goyang kaki je. Hari-hari suruh budak datang mesaj aku. Oh, nanti nak bagi tahu korang. Nanti aku punya Ramadan drama, korang kena tengok tau. Sebab aku feeling-feeling nak syukat Kashmir. Ha, gitu. Mak feeling-feeling nak buat cerita Hindustan gitu. Sokong ke tak sokong? Tengok tak Ramadan aku tahun depan? Oi, ni IG live aku lah. Bukan IG live Ukasha lah. Ni korang hai-hai Ukasha tu kenapa? Hei, jealous, Mak. Bukit Baru, dek. I duduk kat Bukit Baru. Siapa berlakon? Rahsia. Slot biasa lah, 10 malam tu. Aku buat cerita Kashmir, cerita tembak-tembak, bunuh-bunuh. Gitu, korang nak tengok? Cerita Ramadan tu nanti rahsia, tak boleh cakap. Nanti aku cakap, korang pergi viralkan benda tu dan besok aku kena maki. So, tak nak cakap. Alah, nak buat flower arrangement lah. Branded bag, tak adalah bag aku semua bag. Bag AAA aku beli, aku tipu korang je. Barang-barang aku semua AAA, tak ada satu pun barang aku original. Farah Mendoza, who is she? Bukit Piatu, dek. Lagu tema Coffee Prince, dah ada. Alah, macam nak bagi korang dengar je. Tapi tak boleh, nanti kena maki juga lagi. Bag apa? Bag aku semua grade AA lah. Semua fake. Aku tak pernah pakai barang original. Sebab aku semua fake. Aku buat IG live ni pun fake. Kau tahu kenapa aku buat IG live ni? Sebab aku nak kumpul fans. Lepas aku boleh jual-jual barang-barang kat korang. Korang belilah. Kau ingat aku nak sangat layan korang? Ha? Aku layan korang ni sebab saja nak buat business, nak buat aku famous. Sebab tu aku layan korang. Gitu. Bagus tak lah aku dan Mak? Okay, last stress. Red Velvet, Sasa belum habis syuting lah. Lofa kan dekat Paris. Sebab aku pakai itulah, aku makan Skinex aku, bibir aku pink lah. Korang tak faham eh aku kutuk siapa, kenapa aku cakap macam tu. Korang faham-faham lah sikit. Ha, kalau aku kata artis sini, aku artis, aku buat IG ni sebab aku nak jual barang. Ha, sebab tu aku kata sebenarnya aku ni fake. Kau ingat aku nak sangat lain korang. Ha, faham-faham lah apa maksud aku. Huh? Aku vape dari saroko sebab aku stres. Kau tak tahu stres aku. Aku benci kucing, aku benci semua binatang, okey? Kalau kau orang tak nampak aku, kalau ada kucing depan aku, aku bakar je kucing tu. Cik Tah pernah ke buat IG live gila? Ambil Shah Rukh Khan jadi pelakon undangan. Gila kau. Astro bayar aku untuk buat drama tu semua. Aku bayar Shah Rukh Khan untuk satu scene tu je. Gila. Sorry eh. Walaupun aku Cina, aku tak minum arak. Sebab aku rasa orang minum arak tu semua bodoh. Kau minum-minum arak, lepas tu kau tak tahu apa jadi. Besok kau kepala sakit. Kau bodoh tu. Lebih baik aku daripada nak minum arak, lebih baik aku pergi tidur.
Aku bukan jahat, dek. Aku tak suka binatang. Aku tak suka anjing. Aku tak suka kucing. Aku tak suka apa binatang. Zoo pun aku benci pergi. Kim Kardashian? Eh, aku tak faham kenapa kau orang suka sangat Kim Kardashian tu. Harapkan bontot dia besar tu pun fake. Bukit Kepong? Tak nak aku Bukit Kepong tu bukan cerita Jin Syamsuddin ke yang tembak-tembak tu? Hisap rokok tu untuk aku yang hisap rokok tu sedap lah. Kau yang tak hisap rokok tu nak pergi hisap rokok buat apa? Gatal. Tak payah kau nak belajar. Bazir duit je. Yes, aku pembenci haiwan. Aku akan suka haiwan kalau haiwan tu reti lepas berak pergi toilet cuci buntut. Then aku dan reti mandi. Okay, dan haiwan tu aku akan suka. So basically haiwan yang aku suka ialah manusia lah. Elvin Elvin Chong jadi hero tak perlu ke? Dia sendiri dah hero kat drama di sini. Kau tak tengok ke? Cerita awak suka saya tak? Apa yang korang gelak sangat? Apa yang aku cakap yang funny? Kita dah shoot lebih kurang 70%. Ada 30% lagi. Aku tak suka haiwan sebab aku rasa haiwan tu busuk, kotor dan aku geli. Dah lah tak berus gili, gigi lepas datang jilat-jilat. Eee, no way! I beli dekat Bangkok cuma ni. Bodohlah kau Abi Moon, bukan cakap pasal kau lah. Producer drama awak Alia Ramli, Global. No, I'm not Chinese Baba, I'm Chinese Hokkien. Kan Sajak dia kata dia propa je. Dia tak kahwin. Tak tengok ke video dia dengan Dato' Vida. Kan dia mengaku dia propa je. Korang ni suka sangat percaya. Aku tak faham. Kita sukalah tengok drama awak suka saya tak. Best drama dia. Oh, okay. Faham? I am me. I am beautiful. Tu je aku tahu. Nak jadi pelakon macam mana? Diri depan kamera, pelakonlah. Berat aku 109 kg, dek. Cerita Kunza belum lagi. Bodohlah Abim Moon ni. How I am? Okay. Baby Shark, babe. Macam mana Baby Shark tu aku tak tahu. Aku bodoh lah pap-pap benda-benda ni semua. Nanti orang dah boring dengan benda tu baru aku tahu. Tinggi I 170. Favorite food I, anything spicy. I am beautiful. I am queen. I am Vida. Living la vida. Ramai tak artis yang ada problem. Ramai artis yang datang lambat tu biasa leh. Muka air petak ke? Tak lah. Muka air runcing. Ha? Show Jalan Makan Tidur dah habis, dek. Baby Shark ada du-du-du-du. Tak tahulah. Berapa gaji pelakon? Famous? Kaya lah. Banyak lah. Tak famous? Ciput lah. Nasi ayam ai sedap. Kau dah rasa ke nasi ayam ai? Atau kau dah cuba resepi tu? Eh, muka aku runcing lah tengok ya. Buat music video pernah, dek. Of course lah, flawless. Kita makan skinex, eh. Gila tak flawless. First drama I, Kita. Dapat pengaruh. Oh, thank you, Linisa.
Tak kisahlah. As long korang suka drama aku, tak menang award pun tak apa. Janji korang semua ramai-ramai tengok drama aku. Dia meletup. Okay? Tak menang tak apa. Korang tengok dah sebagai hadiah untuk I. Ha, nampak gitu? Fake tak? Mr. Delicious bukan I buat, dek. Nanti I bagi tahu director dia. Eh? You kata best. Aku menganjing siapa? Aku menganjing banyak orang kalau aku IG live ni. Dah dinner dah. Yeah, girlfriend dari neraka. Thank you you all. Support girlfriend dari neraka. Hah? Nak suruh aku nyanyi? Kau gila ke apa? Aku sedar diri lah. Aku tak boleh nyanyi lah. Misai lah, Pepet. What is the best compliment? Every compliment yang fans saya kata, oh, suka drama I, suka tu, suka ni. To me, it's a compliment. I happy je kalau korang semua happy. You ada 8,000 followers, kau nak gaji 8,000, cantik muka kau. Yeah, Kita. It's one of my first drama. Aku stres kenapa? Oh, aku stres sebab manusia-manusia yang bodoh. Ah, malaslah nak cakap pasal tu. Nanti aku buat flower arrangement pula. Dengar. Aku apa lagu main kat radio tu semua aku dengar. As long radio tu main. Aku menari. Aku dulu kaki disco . Sebelum aku stop pergi disco daripada umur 15 sampai umur 23, every weekend muka aku kat disco lah. Kalau kat Boom Boom Room tu dulu, siapa yang kenal Boom Boom Room, muka ni lah je kat Boom Boom Room, okay? Masuk free. Sebab famous sangat kat Boom Boom Room tu. Tapi lepas 23, 24. Lepas 24, I stop pergi disco, I stop partying. I concentrate kerja. Yeah, aku malas nak layan orang-orang bodoh tu. Tapi aku tak faham je. Boy Iman, kenal lah. Lelaki geek. Kau tak payah kata aku seksi. Kau lagi seksi lah gambar-gambar IG kau. Kenapa tiba-tiba aku tahu buat clubbing? Aku dah cerita kat korang. Tapi cerita aku macam XXX. So, tak payah dicerita. Tapi aku boleh buat lah yang version tu. Okay, sebenarnya I berhenti clubbing is because dulu I every Friday, Saturday I akan clubbing. Every night clubbing. Okay, Friday clubbing sampai pukul 5-6 pagi. Then the next day pun sama sampai 5-6 pagi. I stop clubbing sebab satu hari I pergi clubbing, then I nampak seorang pakcik tua ni dalam club tu. Dia diri kat situ asyik pandang orang je. Tapi tak ada orang nak layan dia. So, tiba-tiba I tersentak. I fikir, sampai bila aku nak clubbing? Nanti takkan bila aku umur 30 lebih pun aku macam pakcik tua ni. Duduk kat tepi tu, tertengok-tengok orang. Tapi tak ada orang nak layan. So, daripada saat tu, the next day, I totally stop clubbing. So, I tak pergi clubbing dah lama dah. Hah, isteri ku dalam bigo? Gila ke apa korang? Tak adalah, tak ada buat uji bakat dah malas. Kenapa aku bela janggut? Korang tak faham aku bela janggut ni. Kau ingat aku suka, aku nak bela benda ni. Sebab aku bela benda ni, so muka aku nampak kecil. Kau imagine kalau aku cukur janggut aku ni. Terus muka aku nampak bulat dan macam muka budak-budak. So aku tak nak. So aku belalah janggut tu. Nampak tua sikit. Hah, tu Hidayah. Hidayah ke tu? Oh, Hidayah tak payah pergi clubbing. Okay, sekarang aku nak minta Hidayah macam mana nak kaya. Kaya cepat. Tapi aku rasa kau dapat Hidayah kaya cepat, tak lama lagi aku dapat Hidayah SPRM datang cari aku. Ubah pot. Ni pot yang paling best lah untuk aku buat IG. Tak sempat baca tu sebab ada banyak aku skip. Aku baca apa yang mata aku sempat je.
Mike handsome ke? Tak payah kau nak kutuk aku. You are his cartoon. Aku tahu aku tak handsome. Buat fan club. Ih, tak nak aku. Buat malu je buat fan club dengan 50 orang. Ya, nanti aku ambil Fazura berlakon eh. Lah dek, kalau aku dah kaya, aku bag aku semua ori. Bag aku semua grade AAA. Tak nak buat fan club, tak payahlah kau nak suruh aku buat fan club, buat malu je. Dia lagi pun aku ni bukan pandai sangat layan orang ke depan-depan. Kalau aku jumpa orang kat depan aku malu-malu. Aku daring je bila macam ni live. Ah ha, macam ni aku daring lah. Kalau jumpa kat depan aku, hai, hai. Ah ha, macam tu je. Kai Azmi apa cerita? Ada cerita ke dia? Tolong cerita kat aku pun tak tahu. Makan apa nampak sihat nasi, dek? Mata bulu aku macam ni je. Dia bulat-bulat je. Okay lah, next week aku nak beli bantal baru. Bosan aku korang komen pasal mata bulu aku ni. Lepas aku nak beli bantal dawai pula. Okay, Mijacu. Kalau ada rezeki, aku akan buat. Hey, Alvin Chong. Kau tahu nak caru-caru aku eh? Aku memang pemalu kat luar lah. You been with me when I went outside. Aku kan segan-segan. Aku segan-segan lah bila jumpa orang aku tak kenal gila. Kalau dengan kau memang aku tak segan. Cina Bukit. Fikri. Oh, Fikri. Fikri gelap. Ya, yeah, aku memang tembam. Terimalah hakikat tu. I duduk dengan orang gaji I je. Hey, Alvin Chong, how come you can get blue tick? I got no blue tick. Kau pun tak famous mana. Tiba-tiba kau dapat blue tick. Terus hak aku. Terus aku lepuk kau hak aku. Memang aku terkejut lagi lah. Lobok Cina. Isn't lobok Cina dekat Melaka? Eh, korang baru tahu ke Alvin Chong tu Cina Bukit? Sebab dia datang dari Penang lah. Penang punya Cina semua duduk atas bukit. So, sebab aku panggil dia Cina Bukit. Alvin Chong hot. Alvin Chong handsome. Oh, blue tick kau pun fake. Macam kau lah, kau pun fake kan? Alvin, kau mengakulah kau Cina Bukit, babe. Kau salah duduk kat Penang tu. Semua Penang, semua Cina Bukit. Kahwin dengan you, you nak tanggung I tak? Kalau you tanggung I, you bagi I sebulan RM50,000 untuk I belanja pergi shopping je, I kahwin dengan you. Tapi tidur bilik berasingan, boleh? Ha, bagus, Alvin. Terima hakikat kau tu Cina Bukit. Cina Melaka, Cina kelas macam aku. Eh, Melayu Penang jangan. Mamak tu semua kaki pukul. Oops! Okay, kalau korang nak repost, please delete benda tu eh. Ha, kalau korang nak repost video ni, please delete benda tu. Alvin dah marah. Alvin tu mana reti marah orang. Semua hidup dia selalu kena bully je. Kat set kena bully. Kat IG kena bully.
Gigi, of course gigi aku cantik. Gigi buat, gigi beli. Eh, tak baik kau di Bezeva, aku tak caru siapa-siapa ya. Aku talk in general, okay? Kau berani repost Alvin, kau ingat 26 kau akan muncul kat dekat dekat recording studio tu. Memang pangkar lah kau. Tukar penyanyi. Gigi I buat kat Bangkok. Eh, hey, Hadith Omar, gigi aku fake. Kau ingat gigi kau tak fake? Ha, gigi kau tu lagi fake. Dah lah tebal macam ni. Macam ni. Feeling Hadith. Eh, perkenalkan Hadith Omar tu lah pengarah Red Velvet. Ya, yeah, kalau you pergi exam, you stress, you mesti tak boleh jawab. So, you masuk exam hall tu, you kena let lu je. Ha, gitu. You let lu, mesti dapat jawab. Kenapa aku putih? Aku rasa aku putih sebab... sebab aku Cina kot. Kenapa kau tanya soalan macam tu? Kenapa saya tak ambil SPM? Sebab saya tak belajar kat sini, dek. Saya tak belajar kat Malaysia. Eh, apa orang-orang Russia ni tengok IG live aku ni? Aku bukan buat bigo lah diorang ni. Bigo baru aku telanjang ni, tak ada bigo, tak tunjuk titik. Prisa Mango. Mary Bell, give me my vape back, please. Asam Melaka. Ini Prisa Mango. My vape back. Ranjau sepanjang jalan. Cita-cita akulah sebelum aku mati, aku nak at least direct remake of Ranjau sepanjang jalan. Thank you. Eh, no. Inside my bag, there's battery. The three battery. Bring the three battery here. Yeah, aku ada mate. Kenapa korang ada mate pun tak boleh ke? Battery aku dah habis lah. Patutlah macam hisap tak ada benda tu masuk. Tak ada gosip baru. Satu gosip... gosip pasal clever girl tak berapa clever tu. Dan satu lagi gosip pasal charge this three battery. Dan satu lagi pepet. Dan satu lagi gosip pasal Boyman masuk penjara. Kalau kau nak tahu, mula-mulanya diorang offer aku direct apa ni, filem 404. Nasib baik aku tak pergi. Adalah hari tu diorang suruh aku pergi jumpa. So aku jumpalah office dia orang ni. Office dia orang ni dekat Palma Square ke apalah, dekat Ampang tu. So aku pergilah. Pergi-pergi je jumpa yang Anggun tu lah, Datuk Anggun tu. Jumpa-jumpa je Datuk Anggun tu, rupa-rupa punya lah KW, kata, "Oh, I sebenarnya banyak duit atau tahu apa nak buat dengan duit I. I nak invest, so I nak buat filem." So masa dia kata lah, dia kata filem apa, Blok 404. So masa tu I tak tahu apa tu Blok 404. Dan dia beritahu lah masa apa ni, masa rumah awal sebenarnya dia botak. Hai Lia, maybe I pergi Singapore 14 hari bulan ni, pergi apa APM. Tapi maybe je lah, tengok mood dulu. Bukan, saya bukan Baba Nyonya. Hai Rapita Zerina Kiskah. Oh, nama kelas. Lagi 50% apa? Biarlah rahsia. Ha, gitu. Semua orang nak tahu aku 50% apa. Sibuk je. Kiralah korang guess. Betul aku jawab betul. Apa Ben Saki Mas Tudi?
Eh, Mama Embo dengan Kamadli ada gosip tak, Mai? Aku dengar-dengar, tak tahulah. Ada orang-orang tanya aku. Kamadli dengan Imam Embo dah berpisah ke? Tentu aku tak tahu betul ke tak. Lah, balik-balik jawapan tu. Kalau muka tak elok, tak boleh berjaya dalam dunia lakonan. Boleh, dek. Tapi kau kena faham. Dunia lakonan Malaysia ni tergantung kepada peminat. Kalau peminat tu asyik nak tengok je orang muka handsome, so kau muka elok ke, kau berlakon kayu ke, tak kayu ke, kau tetap akan meletup. Kau tengok hero-hero sekarang. Siapa yang tak handsome? Zul Arifin handsome, Fatah Amin handsome, Syafiq Kal handsome. Ha, siapa lagi? Siapa lagi hero Malaysia sekarang? Farid Kamil handsome. Ha, ada pelakon yang tak handsome? Yang korang minat? Tak kan? Ha. So, terimalah hakikat. Kau nak berlakon, kau kena handsome. Baru cepat famous. Tapi, kalau kau tak handsome, tapi kau berlakon gila, guarantee kau takkan jadi famous lah. Tapi kau feeling-feeling pelakon-pelakon art lah gitu. Ha. Syarul Rizwan, handsome. Ha, macam tu. Faham? Tapi pelakon yang tak handsome, pelakon bagus pun, tapi kadang-kadang ada juga skrip yang nak hero yang tak handsome. Ha, tu bolehlah diambil. Tapi untuk dapat skrip macam tu, mungkin 5 tahun sekali lah kot. So, kalau nak salahkan, salahkan diri korang cuma. Semua nak tengok pelakon yang handsome, yang cantik. Tak semua yang handsome yang cantik tu ada bakat. Ada juga yang handsome dan cantik tu ada bakat. Tapi ada juga yang handsome cantik tak ada bakat. Ha, macam tu. Sama juga yang datang casting. Ada yang yang tak elok tu tak ada bakat langsung. Lepas tu nak ada hati nak berlakon. Ha, ada juga. Hi, Adriana, my dean. Hi, Amira. Hi, Shreen. Tak tidur lagi korang semua? Ya, yeah, Zilin. Kau tak tidur, Zilin. Cherry Berry. Masih lagi, Cherry Berry. Bulu-bulu bantal baru balik. Ni juga yang bagus, tisu untuk lap cuci mata. Free tak tahu lagi lah Zilin, aku masih hari-hari syuting. Besok saya berjaya, aku kena pergi syuting. Korang datanglah ke set aku. Aduh. Kenapa benda ni stuck kat aku macam mata ni? Baru cerah sikit. Okay, apa benda yang terjadi pada I? Okay, I masih vape lagi. Tapi I also smoke balik. Sebab stres sangat hari tu. So, I sekarang smoke dan juga vape. Itu kisah terbaru I. Apa lagi eh? Kisah baru? Tak ada apalah. Tak ada apa lagi kisah baru. Korang apa cerita? Ya, yeah, Ain Maisara. Berry-berry, okey kot. Tinggal sikit-sikit je lagi. Apa bahasa India perane itu? Fuck me, Abdali. When? When you want to fuck me? Bodoh. Kedai mamak tu memang teruk. Bukan pergi a few people lah. Yang cari berry dua orang.
Hai Dek Ari. Apa kalau bahasa India? VCD cerita tu famous. So aku kata, oh, okay. Tapi lepas aku dengar orang kata, aku banyak duit, aku tak tahu apa nak buat. Kau ingat aku nak buat? Kau gila. Kalau orang ada duit, tak mampus takkan mengaku dia banyak duit. Takkan dia kata, oh, aku banyak duit, aku tak tahu apa nak buat. Gila, orang banyak duit tu sebab dia pandai lah. Sebab dia pandai buat duit. Gitu, betul tak? So sebab itulah aku tak buat. Afiq, shut up you. Aku bukan berkemban lah. Aku naked, okay? Tapi ni bukan Bigo. So aku tak buat tayang tetek. Aku asam Melaka. Gila, Afiq tak banyak duit. Afiq lah manager paling kaya kat Malaysia. Artis dia siapa eh? Cipta, Afiq. Kri, Jihan, Dafi, semua yang top-top lagi. Meletup kau, Fik! Next drama aku tu lah, Coffee Prince. Lepas Coffee Prince, pengantin musim salju. AF Megastar, aku rasa Syamil akan juara. Tapi sebenarnya, aku nak lah Masha jadi juara. Tapi Masha tu kalau dia nak jadi juara, final night tu kalau dia masuk final, dia kena buat something really different and something like wow. Gitu. Baru boleh jadi champion. Semalam malam aku makan nasi kandar. Komen clever girl kan, aku dah kata clever girl yang show yang tak berapa clever tu. Oh, hi Mr. Shakila Ashari. Boleh, tak tahu nama dia, so Mr. lah. I belajar kat mana? I belajar kat sekolah. Hero-hero yang pengantin musim salju. Azif pula. Alif. Alif Sata dengan Nana. Alvin Chong, kau nak call aku buat apa, Cina? Hero remaja. Siapa masuk final pun aku tak tahu. Dan hero remaja, aku tak tengok pun hero remaja tu. Tapi saya tahulah salah seorang dia pernah berlakon dengan saya. Pun dah lupa nama dia. Rambut yang konon-konon nipis tu. Yang macam botak tak nak botak tu. Hi Zan from Brunei. Kau nak berlakon, berlakon je lah dek. Eh, at least aku 50% Cina je, Alvin Chong. Aku bukan fully Cina, ya. Nampak? Imal Amri. Itu nama dia. Kenapa rambut dia macam nipis-nipis? Dia cover-cover tu. Ya, bahasa Jawi ni. Bahasa Russia pun ada ni. Ya, Zilin. Besok aku kat Cyberjaya. Besok I shooting kat Cyberjaya. Nak berlakon jadi pelacur. Kenapa kau? Makan apa ni? Nasi kandar. Coffee Prince, hujung bulan 11. Buat casting. Tak nak dah lah buat casting, semua yang datang yang ada. All the best Jihar for your exam tomorrow. Exam apa ya ni? Aku tahu cerita apa nak bercerita dengan korang. Aku hari tu lagi, hari tu ada dua cerita nak baca. Nak tanya korang. Satu cerita apa? Clever girl yang tak berapa clever. Yang diorang kata dia, I nampak video tu, nampak sangat dia dapat jawapan. Orang belum tanya soalan habis, tek, dia tekan terus jawab B. Lepas orang tanya, apakah nama naskah tu? Blur-blur. Macam, kalau aku, takkan aku jawab untuk si, apa ni, so whoever the jury is lah. Mr. Delicious, Adlin direct. Adlin Abang Ramli, my assistant director direct. Dia direct semua benda tu. So, dia director lah. Dia nak upgrade daripada assistant director ke director. Clever girl tu. Nampak sangat.
boleh buat police report tu, menipu penonton. Sekarang semua pun buat police report. Ah, boh, banyak sangat bahasa asing ni semua. Bot ke apa ni? Patutlah viewers aku sampai 1,000. Lagu Fatah, I find the lagu cute. 1, 2, 3, 4 tu. Okey, kepada semua budak-budak P3, PT3 tu, semoga berjaya. Okey, pergi masuk exam hall tu, let lu je, jawab dengan tenang. InsyaAllah, boleh jawab semua soalan and boleh pass. Yeah! Tak tahulah siapa yang tengok live aku ni, ada bahasa-bahasa asing ni, ada bahasa Jawi semua ni. Aku rasa ni semua bot ni. I tak ambil SPM, dek. ISRP dulu tu pun aku tak ambil.